kan emang Talia matanya juga di rumah kan sering itu kan, sering bahas bahasa Inggris juga sama bunda juga. Jadi aku itu satu, dua, tiga. Oke. Okay. Oh ya, cerita dong gimana udah mulai kuliah, jadi anak kuliahan beda gak sih? Jadi anak kuliahan tuh pasti beda banget karena kan baru 4 hari aku masuk. Empat atau lima hari lah aku masuk di kuliahan. Aku kuliahnya di Unij gitu. Jadi untuk adaptasinya itu perlu harus lebih baik lagi, karena kan mereka kan ini nggak boleh ngomong pakai bahasa Indonesia, jadi harus pakai bahasa Inggris terus. Jadi aku yang bahasa Indonesianya bahasa Inggrisnya kurang lancar, jadi terus belajar terus. Apa yang diajarin tadi di kuliahan, aku belajarin lagi di rumah. Jadi beban sendiri kan sih belajar awal pakai bahasa Inggris terus ngomong atau beban sih enggak, karena kan emang Talia matanya juga di rumah kan sering itu kan, sering pakai bahasa Inggris juga sama bunda juga. Jadi aku itu makin setiap dengar itu tuh makin aku cari lagi apa sih itu artinya, gimana sih gitu. Jadi pas orang ngomong gitu aku udah ngerti, oh gini. Cuman sekarang sih itu udah lebih better dari dulu ya, karena kan dulu itu nggak ngerti sama sekali. Sekarang udah oke lah, ini bisa ngerti apa yang dia ngomong, tapi perlu belajar lagi untuk aku bisa menjawabnya. Belajar langsung dari adik-adik berartinya? Nggak tahu kalau untuk itu, tungguin aja gitu. Ya udah dapat teman banyak ya di kampus udah 4 hari ini? Temen sih baru itu doang ya, maksudnya baru aku juga punya teman satu public figure juga namanya Jevan kan. Jadi kalau udah sebelum kuliah juga udah sering ketemu sama dia, jadi udah terbiasa gitu. Dan teman-teman yang lain juga karena udah kenal sama aku, jadi mereka udah nggak canggung lagi. Jadi akunya pas pertama kali masuk aku bilang santai aja itu, kita nggak usah anggap gimana siapa-siapa, kita sama-sama teman aja, teman kuliah aja. Jadi kalau mau nanya apa-apa tanya aja gitu. Oh, pulang masih ada yang suka canggung dulu atau gimana? Bukan dulu sih, emang sekarang masih ada beberapa yang suka canggung. Jadi akunya perlu samperin ya, gak usah canggung, santai aja gitu. Karena kita nanti bakalan ketemu terus setiap harinya, setiap hari Senin sampai Jumat itu kita akan ketemu terus.